Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari menjelang siang ini saya berada di Yayasan Perguruan Asa Kopi Desa Bandar Labuan Bawah, yang mana yayasan perguruan ini sedang dalam pembangunan, yaitu membangun gedung yang baru. Kalau di belakang saya ini adalah gedung yang pertama kali dibangun, yang tingginya tingginya 3 tingkat ya. Insya Allah. Nah, kebetulan juga di sini ada anak-anak santri dari perguruan Asa Kopi nih. India. Mereka adalah calon-calon ulama. Amin. Di masa yang mendatang, insya Allah juga menjadi para pengemban dakwah ya. Ini adalah apa ya teman-teman, pondasi yang akan dibangun gedung sekolah yang baru. Ini bersebelahan dengan gedung sekolah yang pertama. Sebelah kanan ini adalah gedung yang pertama. Jumlahnya ada 3 lantai ya teman-teman. 3 lantai ya, dari dasar 2 dan 3. Ini 3 lantai. Dan ini insya Allah juga akan dibangun atau disambung dengan bangunan yang baru. Makanya besi-besinya dibiarkan terulur seperti itu. Karena siang hari ini atau pagi menjelang siang hari ini pemilik yayasan Asa Kopi ini tidak ada, saya tanya saja kepada salah satu pengurus dari yayasan Asa Kopi, yaitu Ustadz Saiful. Kita langsung saja menghampiri Ustadz Saiful. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di pagi? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah Ustadz ya. Saya lihat di Asa Kopi Bandar Labuan Bawah ini sedang ada pembangunan tahap kedua ya Ustadz. Iya, saat ini di Ponpes Asa Kopi sedang membuat fondasi untuk bangunan gedung yang kedua. Insya Allah gedung kedua ini kita akan bangun 4 tingkat. 4 tingkat? 4 tingkat. Kalau sebelumnya tadi saya lihat 3 Ustadz ya? Iya, yang sebelah ini memang 3 tingkat. Tapi ini informasinya ini kita akan bangun 4 tingkat. Makanya ini banyak nih fondasinya kan? Iya. Ini terdalam. Banyak. Jadi kalau yang sekarang ini Ustadz, udah ada berapa kelas nih Ustadz? Saat ini kita baru 6 lokal. 6 lokal? 6 lokal. Empat. Karena yang paling atas itu kita gunakan untuk musola. Oh, yang atas musola. Ada 4 lokal yang sudah ada. Ada 4 lokal. Kalau yang sebelah ini yang baru mau dibangun ini semua ini lokal Ustaz ya? Ada juga nanti kantor. Jadi tidak semua lokal, tapi nanti akan, makanya kita buat 4 tingkat itu. Jadi nanti kantornya juga insya Allah kita ada ruangan khusus. Ini berapa kali berapa semuanya Ustaz ukuran ini? Wah, kalau ini saya kurang tahu nih ukurannya. Tahu ya Ustaz ya. Kebetulan ada kepala pembangunan, Pak Daud, Pak Andi Sahrul, mereka yang lebih tahu ukurannya. Kalau saya kurang tahu ukurannya. Mereka tidak datang. Sampai belakang ini. Sampai belakang. Sampai belakang. Ini kan ada potokannya. Yang benang itu kan. Sampai belakang. Oh. Bahkan ke depan rumah ini juga nanti akan dibuat apa gitu. Targetnya sendiri penyelesaian pembangunan ini kira-kira berapa bulan Ustaz? Nah, ini yang kita sedang proses istilahnya. Tergantung dananya juga ini. Tergantung dana. Tergantung dana. Maka kita mengucapkan terima kasih juga kepada para pewakil, para donatur yang selama ini sudah menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Asa Kopi. Dan kita juga membuka peluang ini kepada kaum muslimin yang lain yang ingin beramal jariah. Jadi nanti kita banyak butuh berbagai material, pasir, batu bata, besi. Nah itu nanti mungkin mudah-mudahan dari kaum muslimin yang lain dan juga para donatur nanti bisa membangun pahala investasi untuk amal jariah. Nah, jadi kita belum bisa memastikan, tapi target ini tahun ini 2021 kita usahakan
sudah paling tidak lantai satu sudah berdiri. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini sekolah tingkatan SMP atau SMA nih rencana yang dipakai di sini, San? Rencana kalau ini sudah terbangun, SMP, SMA-nya di sini semua, Sanawiyah dan Aliyah. Jadi dari Asakopi yang di atas itu dipindahkan semua di Asakopi bawah ini, Ustaz, ya? Iya, betul. Yang di atas itu kan kita masih sewa. Jadi kalau ini sudah terbangun, jadi kita enggak nyewa lagi. Semuanya kita di sini. Ini sama, Ustaz, ya. Jadi itu ya, Ustaz, ya. Saat ini Yayasan Pesantren Asakopi ini lagi membutuhkan dana. Dan bagi para donatur yang memiliki kemudahan dalam hal rezeki, bisa menyalurkan infaknya ke mana nih, Ustaz? Bisa langsung datang ke Pondok Asakopi. Bisa langsung ke Pondok Asakopi. Alamatnya di Desa Bandar Labuhan Bawah. Desa Bandar Labuhan Bawah. Enggak ada nomornya, Ustaz, ya? Nomornya mana ya? Iya, Kecamatan Tanjung Merawa. Kecamatan Tanjung Merawa. Iya. Jadi sangat mudah untuk mencarinya bagi warga sekitaran Tanjung Merawa. Di apapun, di Google Map juga ada. Di Google Map. Nah, tinggal ketik aja Ponpes Asakopi. Ponpes Asakopi. Nah, insyaallah ada di Google Map. Jazakallahu Ustaz atas informasinya. Mudah-mudahan harapan kita semua untuk penyelesaian bangunan dari Ponpes Asakopi ini segera cepat terwujud ya, Ustaz. Insyaallah. Amin. Amin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Nah, ini adalah bangunan yang lama ada, Ustaz, ya. Apa teman-teman? Ini adalah jalan menuju ke lantai atas, ya, atau tangga untuk ke lantai atas. Kita lihat dari atas fondasi dari bangunan Asakopi bagian yang kedua. Teman-teman bisa lihat banyak lubang-lubang yang dibuat karena bangunan ini akan dibangun 4 lantai. Makanya banyak dibuat lubang-lubang untuk fondasinya agar kuat pastinya. Nah, ini teman-teman, ini adalah pemandangan dari lantai 3. Yang mana kita lihat lokal-lokalnya masih belum ditempati. Dia masih belum ditempati. Oh, maaf. Ini bukan lokal ya teman-teman, tapi musola. Musola adanya di lantai 3 di bangunan yang lama. Nah, suasananya seperti ini ya teman-teman. Untuk musola. Sangat luas. Kalau ini adalah tampilan dari lantai ketiga. Terlihat di sana para pekerja menggali lubang-lubang pondasi pembangunan Yayasan Asakopi bagian yang kedua. Yang mana insya Allah rencananya bangunan ini akan dibangun setinggi 4 lantai. Lebih tinggi daripada yang saya pijak sekarang ini, teman-teman. Nah, itu dia di belakang sana. Rumah yang terlihat sengnya itu juga nantinya akan dibongkar dan dibangun bangunan Asakopi ya, teman-teman. Sampai ke belakang. Ini besi dari bangunan yang pertama yang nantinya akan disambung ke sana, teman-teman. Jadi rumah ini akan dibongkar, dibangun dengan bangunan sekolah juga.
Jadi dibangun sampai ke belakang itu, teman-teman. Itu ada pohon pisang. Bisa jadi sampai pohon pisang itu ya. Saya nggak tahu sampai mana. Kayaknya sampai pohon pisang itu. Yayasan Asah Kopi ini. Nah, ini teman-teman, penggalian pondasi. Pondasi ini menurut abang yang menggali ini adalah sedalam 1,5 meter. Terlihat ada airnya ya, karena di sini daerahnya daerah agak ke bawah. Jadi baru beberapa meter atau 1 meter saja sudah keluar air. Hampir setiap lubang di pondasi ini semua mengeluarkan air. Dan ini menyulitkan bagi para penggali untuk menggali lubang, karena ya harus hati-hati, maksudnya harus perlahan-lahan gitu menggali lubangnya. Oke bang. Oke bang. Oke. Sampai di sini dulu ya video sederhana saya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Dan dengan adanya Yayasan Asah Kopi ini, para orang tua bisa menyekolahkan anaknya untuk dididik menjadi ulama-ulama, calon pengemban dakwah di masa depan. Insya Allah, semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Dari kota Tanjung Morawa, selamat berbagi dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau video tuh gini apa gini?